Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod Adik My Dead Cells. So last episode, last episode agak cun. Tapi segala-galanya tamat disebabkan satu mistake. Dia macam kesilapan yang tak sampai 2 saat menyebabkan aku ke dalam. Firebrand aku suka gila kan last time tu. Run yang sebelum ni je dia bagi aku. Okay. So, you know what, apa kata kita try ke sini instead of pergi ke tempat yang biasa kita pergi. Aku lupa nama-nama tempat dia. Toxic Sewer. Apa yang aku try unlock last time? Ni lah, bow. Oh, HP penuh. Still perlukan skill. Aku rasa dia baru letak achievement lah pasal sebelum tak ada achievement. Bye bye. Oh shit, shit, aku nampak kau. Ah, mati. Stay dengan weapon kita. No. Oh, ada air daripada. What? Kau boleh jatuh. Ok,
Okay, this is bad. Jangan jangan try lagi. 12. Nice. Oh, you did. What the hell? Shit, shit, shit. They teleport. Alright, bad. That's really bad. That's really bad. Okay, okay. So, elite sampai satu tahap dia akan teleport. Dia asyik bagi blood sword, so aku terima je. Blood sword is good. Leh, sana. Mana lagi banyak? Twin dagger lagi banyak damage ke? Bloodsword kau bagi bleed, tapi aku rasa Twin Dagger lagi DPS lagi tinggi kot. Banyak sangat melee weapon. Aku tak pernah pakai balance blade. Laju. So aku rasa DPS dia tinggi pasal dia swing dia laju. Okay, range dia macam pendek sikit berbanding dengan pedang-pedang lain. Try kejar pintu yang ada masa tu. Pintu limited edition. Okay.
hell is that? Blueprint. Okay, nice. Biar lu nak cari pintu. Bukan sini. Bukan sini. No, 9 saat lambat. Dan saat je kelambat. Right, start survey balik first. Okay, balik sword bagus ah. DPS dia tinggi. Tak nak pergi aku ni. Left trigger, right trigger punya item. Sekejap ni semua dah kan. Kita dapat 2 blueprint tadi kan. Oi, aku double jump. Dia punya statue main jauh gila. DPS dah cun, makin cun. Oh, heal it. Yo. Thank you.
Now dia teleport, teleport kan. Come on. Amulet. Poison no longer affect you. So okay, draw. Okay, bila dia punya damage lagi banyak damage daripada bom kalau aku roll. So yeah, everything is positive. Just ambil. HP kita dah spread eh. Nutcracker 333 damage bla bla bla. Tak apa, nanti dulu kot. Aku selesa dengan apa yang aku ada. Kita survive. Okay. Apa ni? Applies flammable oil to victims. Okay, saya buat interrupt the attack. Sebab 5 je, so let's just. Dekat mana? Dia kira sini. Macam mana? So dia interrupt lah. Oh, dan kita dapat ability dia untuk campak bom sekali. Let's just campak semua kat sini dulu, tinggal 5. Lambat lah tendang. Alright, kita main tendang je. Strong style sikit. Aku nak kena upgrade aku punya ni pula lah, aku punya apa, potion. Thank you.
Tak kena. Aha. Sebab ambil sebab semata-mata sebab aku tak ada apa-apa item. Ini semudah kan. Rasa kick ni tak bagus sangat lah pasal dia melee range kan. Aku tak rasa nak aku jumpi dia. Yo, what the hell? Alright guys, tak apa. Setakat ni dulu episod untuk kali ni. Kita berjumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lagi banyak video daripada aku. Kalau suka video ni, boleh klik like. Kalau tak suka, button sini ada sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, minta komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episod yang akan datang. Take care, jumpa lagi.